Hai guys. Hai guys. Ketemu lagi dengan kita cerita dari Dora. Nah, sekarang kita lagi di Labuan Bajo. Setelah kemarin kita terbang dari Jakarta, setelah karantina selama 5 hari. 6 hari. 6 hari ya? Oh, 6 hari 5 malam. Kita sampai di sini sekarang. Kita nginep di hotel namanya Local Collection. Hotel ini memang agak trending kemarin-kemarinnya. Kita juga ngeliat pas lagi viral guys, yeah. Kemarin ada di WhatsApp ya, beredar videonya lewat WhatsApp, segala macam lah. Pas kita ngeliat juga, wow, ini kayak di Santorini karena karena dia pengen banget kesan belum sampai sama sekarang. Iya loh, aku belum di Santorini. Akhirnya ya udah, kita terbang sampai di bandara langsung ke sini dulu untuk di sini. Hotelnya emang cantik banget. Bentuknya seperti gua-gua gitu. Kemudian warnanya perpaduan antara putih dan hijau toska. Jadi dia emang benar-benar dibikin seperti Santorini. Jadi orang kalau ngelihat langsung oh, Santorini nih gitu. Dan depannya juga harbor kan ya. Harbor banyak kapal-kapal. Lalu sunsetnya luar biasa. Luar biasa. Selama kita baru nginep, kita nginep di sini 2 malam dan 2 sunset itu spektakuler. Spektakuler banget. Bagus banget. Ya. Jadi salah satu spot sunset di Labuan Bajo adalah dari Hotel Local Collection ini. Betul-betul bagus. Bagus banget. Nanti teman-teman bisa lihat deh semua foto-fotonya, video yang udah dibuat sama Wei. Jadi di sini ada 50 kamar dan masih ada 50 kamar lagi dalam proses pembangunan. Ya. Overall, kita suka sama hotelnya, makanannya enak, staffnya ramah, kemudian hotelnya rapi dan bersih. Plus, kita juga di-upgrade kemarin. Iya. Makasih ya Local Collection. Makasih Local Collection. Mantap deh pokoknya. Servisnya, aduh, luar biasa. Sangat helpful, sangat atentif. Pokoknya mantap. Kita juga ditawarin untuk stay longer dengan harga yang discount price, cuma karena kita sudah ada planning lain ya terpaksa kita tolak dengan halus request itu. Kalau teman-teman ingat video yang sebelumnya, pas kita selesai karantina, kita mention bahwa kita harus cancel Bali dan mencari destinasi lain. Nah ini destinasinya Labuan Bajo, karena kita pikir akan lebih pastinya lebih sepi ya, dan kita bisa menyepi lah di sini. Betul. Sambil menunggu situasi di Jakarta mereda, kita bisa ya santai-santai aja dulu di sini, nggak banyak orang, nggak terlalu crowded. Mudah-mudahan kita tetap stay ya, apa, jauh dari COVID ya. Kita selama ini selalu prokes sih. Selalu prokes, selalu pakai masker terus, cuci tangan terus. Selalu masker, ini kalau ada orang pasti pakai masker. We try everything we can. Kemudian yang agak kita kurang suka karena sekarang ini di hotel ini sedang ada construction, jadi kalau siang sedikit agak bisik, tapi kalau malam sih nggak ada masalah karena construction kayaknya cuma siang aja dan sebagian besar tamu. Kalau siang ada acara mereka masing-masing, jadi nggak ada yang di sini. Mungkin itu alasannya mereka bikin saksen di siang hari ya. Overall, rekomend banget sih hotelnya. Kalau yang seneng posting-posting foto di Instagram, nah banyak di sini spot-spot Instagram yang Instagramable. Ya. Instagramable. Semua sudutnya Instagramable. Semua sudutnya Instagramable banget. Kemudian ada kolam renang. Kolam renangnya ada. Tiga kalau nggak salah, satu di area untuk khusus tamu dan satu lagi di bawah. Terus ada juga villa-villa yang ada private poolnya juga kemarin kita lihat. Oke, banget sih. Oh iya, satu lagi kemarin kita nyobain restorannya tuh. Ya, restoran utamanya namanya Sarang Lobster. Ngerti dong signature dishesnya apa ya kan? Lobster. Pastinya. Jadi kemarin kita nyobain. Kita pesan 2 lobster, satu buat Wei, satu buat aku. Di traktir. Wei pesan yang di steam. Karena Wei tuh Wei senang yang steam gitu tuh. Itu nyaman banget tuh, kuahnya sedap. Pakai sambal mata ya tadi ya. Lobster goreng pakai sambal mata, aduh, enak banget. Terus sarapannya gimana buat kamu?
sarapan oke. Ya yeah, just enough lah untuk ini ya. Cukup bervariasi, ada roti, ada egg station, ada makanan utamanya nasi, sayur, nasi lalu, goreng. Ya, terus ada dessertnya juga, ada coffee, ada ya, yeah. Ya biasa. Ada counter buat makanan tradisional juga. Betul, yang betul. Suka tempe, telur, seperti itu ada juga. Yeah. Satu lagi yang aku suka buburnya. Kita udah beberapa kali makan bubur di situ. Dia ada kayak bubur kacang hijau, ketan hitam, gitu ya. Oke lah breakfast itu. Makan siang juga oke. Oke, kita makan siang dua kali di sini ya. Lobster sama sebelumnya cuma cemil-cemil aja sih. AC dingin, kamar mandi lucu, kamarnya cukup spesies. Oke lah, bagus. Apalagi? Oh iya, jarak ke kota juga nggak terlalu jauh ya. Kemarin kita 7 menit ya. 7 menit jalan kaki. Kemarin kita iseng-iseng cari kopi ke kota. Kita jalan kaki aja habis sarapan. Cuaca masih nggak terlalu panas pagi pas berangkat ya. Kita jalan kaki, 7 menit sudah sampai di lokasi. Dan jalan kaki cukup aman karena setelah hotel, 200 meter setelah hotel sudah ada trotoar. Jadi kita jalan di trotoar aja sampai dengan sampai ketemu Starbucks. Tapi kita nggak ngopi di Starbucks, kita ngopi di tempat hidden gem namanya Melinju. Cafe Melinju. Terus bisa coba tuh kalau ke Labuan Bajo. Jadi kalau mau nyari kopi enak di Labuan Bajo, bisa choose Cafe Melinju. Dia letaknya ada di New Marina, Marina Building di second floor ya, lantai 2. Agak ngumpat tempatnya, tapi dia menghadap ke Marina. Oke, Pak Tempat. Ya, pasti sih kopinya enak. Iya. Kemudian kita balik ke hotel juga jalan kaki kemarin, agak panas sih, tapi double. Berangkat 7 menit, pulang mungkin 10 menit karena agak nanjak, lokasi hotel ini kan agak di atas. Iya, ngos-ngosan jadi. Oke, guys, kayak gitu aja ya. Nah, itu aja. Sekarang kita mau pindah ke hotel yang lebih sepi lagi, agak jauh dari sini. Kita mau menyepi beneran. Beneran hotelnya. Ya, kalau bisa menghindari orang banyak. Kerumunan. Katanya sih sepi hotel, kita lihat aja nanti gimana. Oke. Gitu dulu dari kami, nanti kita sambung lagi cerita dari Doha untuk diri ya guys. Salam. Guys, kalau suka channel kami ini, jangan lupa di like, komen di bawah ini, dan subscribe ya. Cerita dari Doha undur diri. Salam!